Babinkam Tipmas Kelurahan Wiroto Agung bersama Ketua RW Parijan dan Ketua RT Jumaidi beserta warga masyarakat RT 3 pada hari Selasa siang melaksanakan gotong royong perbaikan pos Kamling. Agar memberikan kenyamanan dan keindahan pos Kamling yang beralamat di Jalan Patimura tersebut. Dalam kegiatan tersebut, Babinkam Tipmas Syamsul Ma'arif memberikan himbauan agar warga meningkatkan penjagaan Kamling untuk mencegah tindak kejahatan curat, curas, dan curanmor. Kemudian memberikan sarana kontak berupa 2 buah cat, papan jadwal jaga, dan alat-alat tulis. Ketua RW mewakili warga mengucapkan terima kasih atas pemberian dan kebersamaan antara Babinkam Tipmas dengan warga masyarakat. Dari Jambi, Bribka Syamsul Ma'arif, Babinkam Tipmas Tebo, salam Tribrata.